Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama Merlina Arman Sahing yang kali ini akan berbagi tentang kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 71 Abu Bakar SMP Negeri Madani Pekanbaru. Hari ini kita masih di tema tiga ya, atau satu untuk semester ini, dengan temanya adalah Home Sweet Home Baiti Janati. Setelah anak-anak mempelajari part of the house, rumah dan bagian-bagiannya, dan the thing in every part of the room, kemudian membersihkan rumah dan sebagainya, hari ini anak-anak membuat stiker yang nanti akan ditempelkan di bagian-bagian rumah untuk warning ya, atau peringatan agar rumahnya tetap menjadi home sweet home. Ayo kita lihat kegiatan mereka ya. Oke, ini Fadli dan Arafa. Fadli pilih apa nak? Dirty, this, and the thing. Nah, itu kira-kira artinya apa? Please do not leave dirty thing. Dirty thing itu apa? Benda-benda kotor ya di tempat cucian. Nanti kira-kira di rumah, where do you put it? Di mana letaknya? Di tempat cuci piring. Oke, good. Very good kerja ya. Udah mulai kerja saya? Udah. Harap apa? Buat apa, nak? Dua. Dua. Satu aja, sayang. Satu aja. Pilih satu yang mana? Yang no food or drink in the classroom. No food and drink in the classroom. Artinya apa? Tidak makan dan minum di dalam kelas. Oke, very good. Terus, itu gambar sendiri? Iya. Keren. Nanti gambarnya dipindahkan ke sana atau dibuat lagi? Dibuat lagi. Dibuat lagi, oke. Semangat ya. Oke, good. Alif buat apa, sayang? Stiker. Apa? Stiker, do not leave dirty dish in the sink. Oh, masih sama dengan Fadli ya? Yes. So, where do you put it? Di rumah di mana nanti ditaruhkan itu? Di dekat wastafel. Iya. Alif pintar nyuci piring sendiri? Yes. Harus ya. Oke, semangat ya. Udah mau selesai. Iya. Yes. Sedikit lagi ya. Oke, semangat. Iqbal, sini keren-keren. Iqbal buat apa? Ayo, coba. Tidak tempat tidur setelah bangun. Bahasa Inggrisnya apa? Tidy the bed after waking up. Oke, Iqbal bisa merapikan tempat tidur sendiri? Bisa. Harus bisa. Oh, ada gambar tempat tidur juga. Iya, oke, semangat ya. Iya, bagus-bagus nih kayaknya semuanya nih. Satria, apa itu? Tidak ada. Kok tidak ada? Harus ada lah. Coba apa yang dibuat itu, nak? Matikan lampu. Bahasa Inggrisnya dong. Turn off the lamp before leaving. Tulisan Satria bagus banget itu. Bagus ya tulisannya. Coba Ustazah lihat. Gambarnya ditutup, tapi tulisannya bagus ya. Mantap ya. Oke, bagus. Oke, Abigail buat apa? Mana? Belum jadi. Apa itu? Put dirty clothes in the basket. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Baju kotor di dalam keranjang. Memang gitu di asrama ya. Baju kotornya bukan di tempat tidur ya. Ada keranjang kotor. Oke, good. Ada ember ya? Ya, ember lah. Bolehlah ember ya, enggak keranjang ya. Ganti aja dengan ember itu, basketnya ganti pail. Tapi boleh. Boleh, kalau keranjang boleh, diganti dengan ember juga boleh. Apa ember dalam bahasa Inggris? Ember basket. Pail ya tulisannya, kita baca pail ya. Oke. Semangat, ayo diwarnai biar bagus. Azim. Azim menggambar sendiri. Masya Allah. Mau gambar apa, Azim? Gambar. Apa itu? Clean up after yourself. Clean up after? Yourself. Yourself. Ya, bersihkan sendiri ya. Oke.
memang kita harus bertanggung jawab ya, karena sampahku tanggung jawab. Tanggung jawabku. Ya, Raska? Masya Allah. Raska buat apa sayang? Please don't not throw any trash in toilet. Oh, jangan buang sampah apapun di. Kenapa? Enggak boleh. Nanti mampet ya. Oke, semangat ya. Oke, yang di belakang Raihan buat apa? Pati apa? Please no food or drink in the bathroom. In the bathroom ya. Bathroom atau bathroom? Bathroom. Kenapa? Enggak boleh makan dan minum di kamar mandi? Iya, Pak. Enggak boleh ya. Pati pernah melakukan itu? Enggak lah, masa jorok lah ya kan. Raihan iya tuh. Raihan iya? Enggak lah. Enggak boleh makan di kamar mandi. Udah selesai sayang. Wih, warna-warni. Keren, keren, keren. Jangan lupa write your name ya. Hati, write your name. Tulis namanya di sudut ya. Oke, okay, good. Mahmud, Mahmud apa nak? Jumlah sampah pada tempatnya. Oke, bahasa Inggrisnya apa? Trash in the bin. Iya, oke, okay, good. Pakai gambar atau tulisan saja, sayang? Nanti di kertas putih ya, sayang ya. Ini Rizky buat apa, sayang? Sama juga? Oh, sama. Buang sampah pada tempatnya. Abi apa? Aduh, coret-coretnya banyak banget. Belum jadi, apa itu? Belum jadi? Nggak ada. Sofian apa? Oh, masih mau? Masih gambar. Masih menggambar. Rizky apa nak? Do not smoking in this area. Kalau do not tuh do not smoke in this area. Tapi kalau mau pakai smoking, no smoking. Nah, pilih mana? Do not smoke atau no smoking? No smoking. Iya, no smoking in this area. Wih, keren tuh ya. Enggak pakai merokok ya. Mantap, mantap. Tang buat apa, Nak? Turn off the TV after using. Great. Do you want to give color there? Maybe. What color do you want to give? Blue. Blue. I like blue so much. Don't forget to write your name, ya. Yeah? Alright, good. Rizky. Yeah. What are you doing? Donut pick in the toilet. Apa itu artinya? Jangan ngintip di. Keren tuh. Emang ada temannya yang ngintip? Ada. Pip ya, pip. Ustaz rasa ya. P E E P di ujungnya ya, Rizky. P E E P tidakkah? Pip ya. Ah itu, aduh gawat. Emang. Kalau di ngeri itu kalau kita di toilet gitu ya diintip jadi nggak nyaman. Nah, itu perlu besar-besar dibuat itu. Ya semangat ya besar-besar. Zaki, Zaki mau nulis apa? Yang mana? Di mana? Apa itu? Kitchen. Di dapur ada makanan lah. Yang nggak boleh ada makanan itu di kelas, di kamar. Kadang-kadang orang makannya di dapur, masaknya di dapur, jadi nggak ada makanan. Please, no food or drink in the classroom, in the bedroom, in the bathroom, ya. Yeah? Oke, okay. Cenggi Peter mana sayang? Oh, ulang lagi. Jadi apa? Tukar apa? Coret. Coret. Fadil, buat apa sayang? Buat salah. Kok buat salah? Jangan buat salah, buat yang benar. Azim? Azim, Abid? Abid mau buat apa? Sini, coba Ustazah lihat dulu. Mana? Apa? Coba Ustazah lihat mana? Abid buat apa? Apa itu? Oh, sepatu tadi ya. Apa sepatu bahasa Inggrisnya? In front door ya, Gus. Good. Artinya apa sayang? Tanggalkan sepatunya di pintu depan. Jadi kita nggak boleh pakai sepatu masuk ke rumah begitu ya? Oke. Okay. Come on, semangat. Misalnya. Itu apa? Gambar apa?
piring ya. Berarti harus nyuci piring. Seramakan cuci piring sendiri. Nanti mau ditempel di mana itu? Dekat dapur. Dekat dapur, dekat wastafel. Ya, oke. Okay, what are you doing? Wih, cantik banget. Davin, what's that? What's that? Oke, okay, ya, bersihkan because sampahku tanggung jawabku. Aidan, buat apa sayang? Oh, gambar sendiri juga ya. Keren. Rupawan, sayang buat apa? Wih. Apa sayang? Oh, enggak boleh makan di kamar. Finzana? Do not. Apa itu? Jangan masuk ke ruanganku. Oh, jangan masuk ke ruanganku, bahaya. Oke, boleh ya, nanti nempelnya di mana itu? Di depan kamar. Ya, oke, ya, oke ya. Oke, semangat. Sayang udah selesai. Nah, yang sudah boleh dibantu kawannya. Ya, boleh bantu kawannya, nak. Oke ya, Fatih bantu kawannya, nak. Jangan diganggu. Rehan udah siap? Apa, mana yang udah siap itu? Fadli udah siap juga, nak? Belum. Mana sayang? Ayo, taruh di meja ustazah ya. Yang sudah, ustazah nilai ya. Kenapa pada lapar ya? Baik. Sahabat sekalian, demikian kegiatan kita pada hari ini di kelas 71 Abu Bakar. Nah, sebentar lagi anak-anak akan menyelesaikan tugasnya dan akan dikumpul dan kita akan lihat hasilnya ya.